Ombe, anak-anak kok jenguk sana ada? Wah, kok bosan? Bosan orang ada pakai di motor. Juga mekos-mekos. Mekos motor sudah hari rusak pada parkir satu. Aduh. Nah, kok lu sen cari Yusak? Ini sudah jalan, langsung ketemu dia. Ih, Yusak juga sekarang antar nih luar pulau, nah. Nope. Kok ini aneh dong, gini dan kau tong pakai motor, berdong jalan begini. Ini sudah lambe sudah beli motor saya ini. Kok mungkin kalau ada uang nak beli motor satu supaya jangan ojek-ojek leh? Uang ada hanya per 1 juta saya ini. Kalau begitu saya bisa dapat yang baru, Ben. Iya, nak cari mau jual yang motor saya ke dong, Bang. Ya cari dong, tuh pasti ada. Lalu bantu cari-cari dong. Oh, nanti bantu cari. Kenapa mau kok datang sini, Pak Mang? Ini saya mau titip motor. Sekalian saya mau jual juga toh. Sabtu ada yang mau, jual saja. Ini mau motor tak? Iya, ini motor nih, motor bagus ini. Iya. Dapat mau tidak komisi? Kalau komisi pasti dapat 10%. Ini di pelik, nah. 20% mau kok dulu deh. Bisa 10% mau laku dulu baru saya kasih uangnya itu. Jadi 20% mau kok paman. Jadi 10% mau sesuai penjualan toh bosku. Sudah mepain. Nah sudah saya jalan lah. Yeah, saya yeah, mau yeah, motor yeah. Dulu yang lain. Yeah. Hati-hati mau kok paman. Siap siap. Rosel. Halo, Ombe. Tunggu ojek, kok? Iya, nih Ombe nanya. Tadi sekali belum ada ojek yang lewat. Oh, memang ini hari anak ojek sih mau sibuk, nah. Beta charge setengah mati. Sibuk, ya? Ih. Berarti harus naik bemo lagi, nih. Ih, sudah. Oh iya, ini jangan sampai Pak dosen tuh kawan dosen dong ada yang mau jual motor second, kok. Motor second? Oh, nanti saya coba tanya ya, Ombe, nih. Siapa mau beli ya, Ombe? Beta tuh, Pak. Oh, Ombe yang mau beli? Oh, nanti saya coba tanya kalau ada baru saya info ke Ombe. Kalau begitu saya pamit dulu nih Ombe nih, sudah terlambat. Salam. Ombe, Ombe harus beli motor, suka kasihan jalan panas-panas, kasihan kaki sedikit lever ises, nah. Lu ini juga tadi kotong minta tolong cari lu duduk mengantuk so. Nope. Kok biar cari motor bekas di babe nih. Dapat. Dapat hanya harga di atas semua. Atas mana? Atas sini. Di atas berapa? Atas mana Om Ben? Oh, nah atas berapa? Dia kisaran 7 sampai 12 juta dong. Wih. Yang 1 juta? Ada Om Ben, tapi itu kayaknya dapat spion so. Ini 1 juta mau dapat ke mana? Halo paman. Alsus ya? Mau beli apa? Soalnya pesan beli paman. Langsung dibeli yang buat apa? Mau utang leh? Bilang langsung mau utang leh. Ini yang pesan mau utang apa? Mana langsung barang siapa mau omong no? Nah, terus ada butuh apa Susi? Biar mau ngomong sesuatu di paman, mau tahu paman mau ke sonde leh. Nah Susi belanja dulu baru boleh. Itu ada paman, pakai begitu leh. Ribet leh sekarang nih. Nah, Susi belanja dulu. Kasih gula 1 kilo so. Nah begitu dulu. Nah. Ini sudah toh paman. Sudah. Beta mau omong sesuatu di paman. Paman, paman mau beli kok. Beli apa? Beli motor. Motor apa Susi? Motor Satria. Sonde saya Susi, besok ada motor nah. Ini begitu lah kok paman, murah saya paman. Ini sonde, besok ada motor Susi. Oh, nah, sudah, besok jadi beli gula juga. Makasih ya paman. Hei, soal motor ini bergerak, ini setengah mati. Atau Om Ben tambah uang kok beli motor baru sa? Wih kalau tambah uang beli berarti beta dengan mitua tinggal di kolong jembatan su pasti. Ya sonde harus jual tanah dengan rumah jut Om Ben. Namu ambil uang dari mana? Koperasi harian. Oh nanti sampai lusa perlu pinjam tuh. Kasih tau solusi sonde mau. Butuh solusi cari beta, kalau butuh masalah cari bosan. Dah kita sudah ya. Oh, jalan. So, kalau dari tadi sini, justru so, ada guna sedikit. Nope. Hei,
Siang, Om Ben. Siang, Susi. Eh, duduk. Duduk, biasa. Geser sedikit di sebelah itu, Susi. Ya, biasa, Om Ben. Kerban, Susi? Perlu beta, kok? Soalnya, Om Ben. Ya, beta nih, kayak mau datang ke setahun Ben nih, kalau kan di sini nih, ketemu kompleks sini nih, kayak cuma bosan, meko saya ada motor, toh. Ih, Susi. Makanya ini ke kota mau bergerak buat habis tengah mati. Tadi memang beli makanan bebek, saya sudah jadi karena motor sudah ada berdong juga ada keluar semua. Itu sih Om Ben, Om Ben sudah ada niat kok kayak mau beli motor second begitu tuh. Niat ada, hanya kan beta uang juga baru 1 juta sana. Nah kalau Om Ben kayak ada niat untuk mau beli motor second nah. Mari ke tempat rumah, ada motor di rumah. Susi ada motor? Susi Pung? Bukan Bia punya, Bia pun kawan orang Bugis Pung toh. Pas ada mau jual juga toh motor second, makanya Bia bilang kalau mau Om Ben nah, mari ke tempat rumah aku cek. Anu mari Susi, Bia lihat coba. Mana bahas, mari Susi. Dua orang mau kemana nih? Mau pergi rumah. Wih, Bia buat apa oh? Siang-siang Om Ben, macam-macam oh. Lu ini, Om Sonjaga Susrara Bu Pirsa. Lu ini Bu, Om hati-hati. Om Ben mau pergi rumah, mau pilih motor. Oh, Om Ben mau beli motor? Mau beli motor? Iya toh. Aduh Tuhan, ini cobaan apalai. Kenapa? Om Ben, nanti kita mau ojek siapa, Su? Hey. Rezeki ini kan ada-ada, Soto. Sudah Om Ben, jangan beli, Su, Bih bosan, lu jangan pengaruh buruk untuk Om Ben, Biar kalau Om Ben mau pilih motor ini, lu jangan terus sembarang-sembarang dulu, nih. Pilih atau sepatu cocok, ha? Dah. Om Ben. Dah. Semoga sen cocok. Ini dia, Om Ben. Ini sudah. Ini motor sudah mau jual, ini? Oh, ini sudah, Om Ben. Bye, Ju. Wih, ini fix. Biar ini, Su. Biar ini, Susi. No. Ma itu Su, mesti bingung. Biar membuka dah harga berapa, nih? Oh, motor begini dong biasa orang jual 1 jutaan ini. Om Ben, kok 2 juta seto, Om Ben? Sampai bisa Susi, karena ini juga masih plat luar. Toko tong balik nama, nanti masih bayar lagi, susah. Ini 1 jutaan pas ini. Nope. Om Ben, kok pun tega, leng. Oh, nak bayar sana apa-apa, om. Nak fix 1 juta, Su. Oke, okay, di, biar, leng. Oh, namanya kau tunduk di situ, kau bawa omong, kau pembayaran, loh, Om Ben, ah. Oke, okay, Susi. Kau pulang, sayang, Jangan, sudah, cukup. Duduk kok, pembayaran. Woi! Tak mau apa nih? Cukup kau. Nak kesemat, besok dia. Kesemat dulu. Neng kebul, Pak, asap. Sapu mi? Bepung toh. Yang betul, sadap dengan berapa? Lu naik sudah, sampai rumah berbeda cerita ke selu. Kemar beta, Mbak. Som bisa, motor baru beta dulu. Naik sudah. Halo, Susi. Assalamualaikum. Susi. Ini paman, salam paman. Sudah laku motor. Alhamdulillah ada juga yang beli. Mana uangnya? Oh iya, ini uang tak. Itu mau ke dulu, Di? Iya. Kenapa 1 juta saja? Tadi dibilang sama pembeli motor tak 1 juta. Bukan 1 juta, harganya 12 juta. Aduh. Aduh, jangan marah mau ke dulu. Siapa yang beli? Ini kakak Ben. Yang jual bebek itu? Iya. Astagfirullah. Cepat antar ke saya ke rumahnya. Cepat, ngerti pokok itu. Paman, jangan ngomong kok kasar. Ngerti ini kok, cepat kok. Jadi paman. Mengkilat, ha? Ganteng mati. Motor gagah-gagah, dapat yang murah-murah, toh. Ya. Pasti itu susrar, bukan itu adalah kepepet butuh do, ya? Ya, kan begitu, cuma. Biasa dong begitu jual cepat. 5471. Hah! Hong Kong. Sana. Ini sana, Om Ben. Sana sini cuci kok. Kok tempi ini di kolam bawah mata, sah?
Sudah lap-lap begini sah. Intinya kau tunduk spesial ini hari kas dingin toh. Ketemu hari di lampu merah. Kau tunduk kasih asap dong. Nanti lu bikin tambah api di belakang supaya dia asap tambah banyak. Itu nanti senuangi Om Ben. Nggak bakar. Kemana? Kemana kok lap cepat supaya Beb pinjam kampus? Kan bisa nari, Beb yang harus naik duluan ini motor. Nope. Udah, Mas, Beb pendosan kayaknya sudah tunggu Beb nih. Kan bisa, nanti Beb yang antar lusa. Wess. Aduh, ini acok parah. Keliling ya, sentar ya. Potong bagas, keliling. Halo, selamat siang. Iya, siang. Selamat siang, kakak. Yuk, kemana? Jadi begini, Moka ambil ini motor. Apa? Moka ambil ini motor. Moka? Moka ambil ini motor. Ini motornya. Moka? Siapa Moka? Maksudnya saya mau ambil ini motor. Mau ambil karena? Iya, karena ini motor sebenarnya harganya bukan 1 juta. Nah, berapa? 12 juta. Nah, lalu? Ah, kau tahu su beli habis, nah baru su tertandil semeter itu? Ya, su cuci wangi, kau tahu mau gas keliling. Ya, sembisa. Tidak bisa begitu, kakak. Berarti ini masuk dalam kategori kasus penipuan ini. Jadi? Saya lapor polisi. Silakan. Silakan lapor polisi. Ya, kalau lapor polisi begitu nanti siapa yang masuk penjara? Ya susirara toh. Karena susirara yang jual motor murah. Nah biasa ya. Indikasi pencuri itu kalau jual motor murah itu biasa hukumannya 5 tahun penjara. Ibu sudah mau eh? Sudah ada cara lain leko? Ada cara lainnya. Ganti saya pun uang 11 juta. Aduh 11 juta memang sudah mau eh? Harus ganti. Ayo ganti ini. Hey, hey, dengar kosong deh. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun, bangun, bangun. Aku menunggumu. Datang, datang sudah. Berondong tua.